Rencana pengembangan Rumah Sakit Provinsi Gorontalo Dr. Hasri Ainun Habibi memasuki tahap finalisasi. Proyek yang akan didanai melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha itu diharapkan persetujuannya akan ditetapkan akhir bulan Juni ini melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Pada rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Firdaus De Wilmar, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo, Ketua dan Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo, serta Kantor Pajak Pratama Gorontalo, Idris berharap Kejaksaan Tinggi Gorontalo bisa segera mengeluarkan legal opinion atau pendapat hukum yang menjadi salah satu syarat persetujuan KPBU. Semua sudah terang-benderang, tetapi saya sangat mengharapkan tim simpul dalam satu minggu ini untuk menjawab semua catatan dari Pak Kajati, Pak Ketua DPR, dan juga dari BPKP dalam satu minggu ini. Saya harapkan jawaban tertulis dan insya Allah jawaban tertulis mungkin setelah dikaji oleh Pak Kajari bersama timnya, yang mudah-mudahan akan keluar legal. Dengan pengembangan tersebut, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi akan menjadi rumah sakit rujukan tipe B dengan unggulan untuk penanganan penyakit ginjal, mata, jantung, dan terapi kanker.